Saya ada soalan, adakah boleh kita menggunakan ayat authority menjadi Tuhan di universiti? Saya tak faham tak. Authority itu adalah menjadi Tuhan di universiti. Saya tak faham dan saya tak kena jawab. Maksud dia, kalau yang dia maksud adalah kalau kita berautoriti seolah-olah menjadi Tuhan di universiti, seolah-olah itu adalah subjektif, tergantung macam mana kita nak faham ayat tersebut. Kalau maksud dia menjadi Tuhan di universiti ini adalah memang Tuhan hakiki, syiriklah dia. Tak boleh lah. Tapi yang mungkin yang dia maksud di sini, jangan kita nak berautoriti sangat seolah-olah nak macam play God lah. Itu nama dia play God. Play God tu lain lah. Itu adalah subjektif. Saya tak faham soalan ini. Menurutlah dengan kitab 77 cabang imam Al-Quran Hadis karya Imam Qazwini. Saya tak pernah baca, so saya tak tahu. Asyik tak tahu je Ustaz lah. Memang tak tahu, tak tahulah. Tak pernah baca, so tak boleh nak kata. Selain Ustaz, ada orang kata, Allah itu, Mahabash, apa pandangan Ustaz tentang ini? Ustaz barang ni ada isu dengan Syekh Muhammad. Aduh. Okey, soalan yang pertama. Ya, memang Abdullah Harari itu adalah pengasas kepada golongan Ahbash. Faham. Lepas tu, apa Ustaz pemandangan tentang ini? Pandangan saya, saya memilih pandangan bahawa ia bukan mewakili majoriti ahli sunnah wal jamaah. Kita tegas bahawa golongan Ahbash, masalah paling besar tentang mereka adalah mereka mengkafirkan banyak tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah. Mengkafirkan. Takfiri bukan manhaj kita. Takfiri bukan manhaj kita. Kenapa? Kerana macam dia sebut tadi, Imam Abu Hasan Asy'ari kata, aku tidak adalah ukafiru ahadan min ahli kiblah. Bahkan ini yang saya tanya kepada Habib Omar bin Hafiz pada 1-2 hari bulan Oktober hari itu, dan dia jawab simple. Kalau dia lebih keras lagi, tanpa menyebut nama. Itu kerana apa? Kerana kita tak tahu huyah dia, hakikat dia, kita tak boleh nak bedah hati dia, betul? Tapi kalau manhaj takfiri, itu bukan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kerana ulama ahli sunnah jamaah berpendapat tersalah memasukkan satu orang yang kafir ke dalam Islam itu lebih baik daripada tersalah memasukkan 1,000 orang kafir ke dalam Islam itu lebih selamat daripada mengeluarkan satu orang Islam daripada Islam. Maksudnya mengkafirkan satu orang Islam itu lebih bahaya. Ini kata-kata siapa? Ini adalah kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, dan juga dalam kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Faisalut Taf. Kita tak boleh mengkafirkan ahli kiblat. Siapakah ahli kiblat? Mujassimah, bermula daripada Mu'tazilah, semua tu ahli kiblat. Kecuali kalau dia percaya kepada hulul. Hulul tu apa? Contohnya dia kata bahawa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Tuhan tu berada pada Nabi Isa. Contohnya kan? Ini adalah Kristian. Itu kafir kan? Betul lah mereka kafir. Faham? Itu beza dia. Sedangkan orang-orang yang seperti pengikut Ibn Taymiyah dan lain-lain, kita panggil Taymiyun, dia tak sampai hulul. Dia hanya tashbih. Faham? Cuma dia masih kata wal kaifiyah tu, kaifiyah itu tak tahu. Dia menafikan kaif. Faham? Dia tanzihkan cara kaif walaupun dia kata ada cara. Tak boleh nak kafirkan tu, tak boleh. Jadi kami tidak mengkafirkan Mujassimah ataupun dipanggil dengan Wahabi ke apa ke, dah hari ini kita tak mengkafirkan mereka. Mereka ahli kiblat, mereka ikhwanuna. Ikhwanuna ya, al-muslim akhul muslim. Akhul muslim. Boleh tak saya duduk dengan bukan ahli sunnah jemaah? Tak boleh duduk. Duduk. Tak ada masalah duduk sama. Tapi nak suruh saya ikut dia tak. Saya jawab tak. Faham? Itu kita kena tegas. So golongan Ahbash dalam bab takfir tu kita tolak. Dan juga ada beberapa isu yang furu' lainnya. Tapi pandangan Al-Azhar juga tegas bahawa Ahbash bukan bagian daripada Al-Azhar dan Al-Azhar bukan daripada Ahbash. Tapi Al-Azhar Asy-Syarif dalam fatwa Darul Iftah Mesir menyatakan bahawa mereka tak berani mengeluarkan Ahbash daripada ahli sunnah wal jamaah. Dengan alasan apa? Dengan alasan bahawa mereka mengambil pendapat yang agak terpinggir di kalangan Asy'ariyah.
Itu yang betul. Ya, betul. Kerana khilaf terjadi dalam kalangan Asy'ariyah. So mereka masih Asy'ariyah. Ya, kita tak keluarkan dia dari sunnah jemaah. Dan saya pun kalau orang tanya saya, dia ahli sunnah tak? Dia adalah Hasyawiyatul Asy'ariyah. Faham tak? Golongan terpinggir di kalangan Asy'ariyah. Pembahasan dia panjang dalam ni. Dan ulama-ulama, sebenarnya ulama Arab pun tak suka dia. Di Maghribi, dia dilarang. Faham? Hadiran ini dilarang masuk kerana isu takfiri. Itulah isu dia, isu takfiri. Benda lain kita tak ada masalah sebenarnya. Ustaz baru ada isu. Ni saya tak tahu, saya tak pernah kenal dia, saya tak pernah baca buku dia. Salafi jihadi tak salafi jihadi. Tapi kalau salafi jihadi tu bahayalah. Sebab mereka tak takfiri. Faham? Sama lah. Cuma siapa dia saya tak kenal. Tak kenal Allah, tak pernah baca buku dia. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Panggilan Islam hanya pada IC. Relevan ke tak? Kalau kita nak sebut nama orang tertentu macam tu, susahlah. Sebab itu memerlukan penilaian yang mendalam, nak masuk mahkamah lagi dan lain-lain. Kita tak boleh tahu. Kan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, ketika ada orang nak dibunuh, lepas tu dia terus syahadah masuk Islam. Lepas tu sahabat pergi bunuh dia. Oh, dia tanya kenapa kau bunuh dia? Oh, dia syahadah tu bukan di Islam sebab dia takut kena bunuh. Cerita dia, oh, apa kau nak korek apa bedah dadi dia, bukan nak tengok hati dia di Islam ke tak Islam. Dia dah syahadah tu dah kena masuk Islam lah. Betul tak? Ini sebab hati kita tak boleh nak tahu. So kalau kita kata hanya Islam hanya pada IC, secara umum tak ada masalah. Kalau nak point kepada orang, itu masalah. Faham? Kita kena tengok siapa. Islam KTP lah kalau bahasa Indonesia. Memang tak bagaimana nak jawab kalau ada kawan apa yang mengaku dia salafi. Jazakallah khairan. Alhamdulillah atas salafi. Semoga salafi ikut akhlak ulama salafus soleh. Ulama salafus soleh tak mudah mengkafirkan orang lain. Tu je. Menerima perbezaan pendapat. Betul tak? Dah selesai. Kalau dia meniru akhlak tersebut, tak apa. Kalau dia maksud salafi dalam erti salafi yang ada pada hari ini, dalam erti tidak tasamuh dengan khilaf dalam banyak hal, itu tak boleh dah. Tapi tak apa, saya kawan-kawan lah. Duduk dengan dia, saya berhiwar dengan dia. Hiwar-hiwar-hiwar, alhamdulillah berapa banyak kawan saya. Tanya kawan-kawan saya yang hadir kat sini yang belajar di Morocco. Kawan saya, dari kecil sampai besar memang salafi. Salafi Wahabi. Yang ekstrim. Betul. Duduk dengan pelajar Malaysia, dia dah merosak pelajar Malaysia berapa banyak. Tapi bila dia duduk dengan saya setelah berapa tahun, hari ini dia jadi sufi paling besar. Dia duduk kat fest, hidup lagi. Boleh pergi jumpa dia. Tanya dia, dia hidup lagi dekat fest tu. Itu saya pertama jumpa dia, debat dari pukul 8 malam sampai pukul 3 pagi. Ada lagi orang yang tengok tu, ada sampai semua dah tidur, saya masih debat dengan dia waktu tu. Debat tu bukan apa, saya niat dia satu je, saya nak belajar cakap Arab fasih. Sebab tu saya debat dengan dia. Dia sebab dia nak convert saya. Terbalik dia yang convert saya, ya alhamdulillah masalah saya tu pasal. Itu wujud dekat Morocco, hidup lagi orang dia. Saya Ustaz, boleh Ustaz terangkan sejarah wujudnya isma-isma pada hari ini? Liberalisme, feminisme, purisme, sebab feminisme pengakuan saya yang wujud feminisme adalah untuk menggagalkan hak wanita dan pekerja jahiliah. Mengapa hari ini perjuangan mereka masuk dalam dunia Islam? Blah. Okey. Tanpa melihat wujudnya feminisme iaitu tentang women suffrage, gerakan tentang women suffrage. Bagi saya sebenarnya feminisme ini adalah suatu mazhab yang patut kita sokong kerana dia memperjuangkan hak perempuan. Berapa banyak hak perempuan di Malaysia sendiri yang teraniaya terutama di mahkamah-mahkamah syariah sekalipun. Contoh dia cerai, proses cerai itu sampai 10 tahun. Hak hadramah dah anak tu dah besar pun tak selesai-selesai lagi. Betul, itu terjadi di mahkamah syariah. Saya tahu kes-kes banyak, in detail saya tahu. Kisah-kisah yang banyak memeritkan dibagi perempuan-perempuan, terutama perempuan yang tak belajar law. Takkan kita nak semua rakyat Malaysia perempuan nak belajar Islamic law, nak jadi lawyer, tak mungkin lah. Tapi sistem menyebabkan mereka teraniaya. Mereka ni saya sokong untuk kita bantu, kita perjuang feminisme memberi hak kepada mereka. Hak apa? Hak nafkah lampau, hak hadanah, hak nafkah anak, hak apa lagi? Hak sepencarian, harta sepencarian. Kalau perempuan kerja, si laki pun kerja kan? Apa lagi? Apa banyak-banyak lagi.
ni, hak-hak ni perlu disalurkan. Dan janganlah sampai proses mahkamah tu terlalu panjang, dan janganlah sampai lawyer-lawyer tu memberatkan mereka. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan feminisme ini adalah untuk menafikan perkara yang mahwa ma'lum minad din bidarrah, maka kita lawanlah. Contoh dia apa? Az-zakaru mislu hazil unsayain. Nah, ini bukan feminisme yang kita nak. Nah, mana dalam waris lelaki mendapat 2/3 dua daripada perempuan. Perempuan satu, lelaki dua. Contohnya ada ibnun dengan bintun, kan? Ha, kita belajar faraid. Dah belajar faraid kan? Belajar kita. Ah, perempuan dapat satu, lelaki dapat dua. Kenapa? Sebab lelaki memiliki tanggungan yang lebih banyak. Perempuan sebab dia tidak berkewajipan untuk menafkahi keluarga dia. Ini kena faham. Jadi kalau perempuan, puan-puan, adik-adik dah kahwin, ingat, my money is my money, your money is my money. Faham? Hafal slogan tu cakap dekat suami. Betul? Your money is my money, my money is my money. Faham? Faham tak? Itu betul. Betul. Kalau perempuan keluarkan duit bagi kepada suami, itu adalah sedekah. Sedekah kat suami. Ini kena faham. Masalah paling besar, okey, kita tak apa, you kerja, I kerja. Okey, you kerja, I kerja. Lepas tu, tiba-tiba si lelaki jumpa perempuan lain, dia kahwin dua. Dia pun tak bagi nafkah lagi kepada isteri yang pertama. Ini tak boleh lah. Ini nama dia tidak adil. Minta dia. Jangan tak minta. Masuk mahkamah minta. Kalau dia nak delay-delay, jangan main delay taktik. Fight. Minta kalau boleh tu. Sampai dia betul-betul bagi. Kalau dia bagi isteri kedua dia RM1,000 sebulan, minta RM1,000 juga sebulan. Betul? Kena minta. Kalau ada anak lebih, kena minta lebih. Hak jaga anak lagi, apa lagi. Itu alah. Jangan. Tapi kalau nak suruh batalkan az-zakaru mislu hadzal unsayain, maka itu adalah sudah melanggar mahwa ma'lum minad din bidarrah. Ini tak boleh. Kecuali benda tu khilaf. Kalau benda tu khilaf, tu benda lain. Faham? Benda khilaf ni apa? Benda yang, you know, yang boleh untuk agree to disagree. Contoh dia apa? Perempuan ni kena diberi mut'ah atau tidak? Bukan kahwin mut'ah, tapi diberi mut'ah kalau cerai. Contoh dia, faham? Beri mut'ah. Beri mut'ah tu apa? Bagi duit satu hati. Berapa nak kena bagi? Oh, kita kena ikut macam negara Arab. Negara Arab zalim. Dia sekali tarik duit kat suami tu, kalau cerai tu tahu berapa? RM80,000, RM100,000. Betul, bankrupt terus lelaki. So, lelaki-lelaki jaga-jaga. Itu kena jaga. Apa lagi contoh dia? Ustaz membagi kahwin, sekarang isu kahwin umur 18 tahun. Nak diangkat ke 18 tahun. 16 tahun itu pun adalah ijtihadi. Faham? Maksud ijtihadi apa? Islam sebenarnya tidak melarang perkahwinan dini. Perkahwinan budak kecil tak dilarang. Mana ada nas yang melarang? Akan tetapi kena faham, yang ada dalam enactment kita adalah kalau bawah 16 tahun nak kahwin, kena minta izin mahkamah. Itu je. Kenapa kena minta izin mahkamah? Sebab takut budak tu bawah 16 tahun, dia tak tahu lagi apa hak-hak yang dia patut dapat. Hak pendidikan. Dia tahu tak kalau kau kahwin kau kena jaga anak, kenapa? Tak tahu, tak tahu. Tak boleh lah. Sebab itu kita kawal. Kawal dengan mahkamah. Faham? Kalau nak naik 18 tahun macam mana? Saya tak ada masalah dengan syarat bukan menganggap batal pernikahan tersebut. Tapi kena melalui mahkamah. Kalau bawah 18 tahun nak kahwin, kena masuk mahkamah. Samalah sistem dengan 16 tahun. 18 ke 16 sama je. Asalkan mahkamah dapat mengawal pernikahan tersebut, make sure budak perempuan tersebut nak kahwin dalam keadaan siap secara fizikal dan mental. Abang, itu je sebenarnya. Ini tak ada masalah. Dah nak habis dah waktu. Liberalisme, pluralisme. Itu pun nama. Mahwa maklum minad din bidarrah lah, liberalisme tu. Pluralisme tu macam mana? Pluralisme ni, semua agama tu sama masuk syurga. Tak boleh lah. Orang Kristian pun tak terima. Orang Kristian memang dia menolak pluralisme sebab dia nak kata agama dia je betul. Yahudi lagi lah. Yahudi kata bahawa agama Islam, agama Kristian tu batal. Hanya orang yang berdarah Yahudi boleh masuk syurga. So, tak boleh lah pluralisme. Tapi kalau hidup pluralisme tu apa? Hidup berbeza, hilang kaum dan agama, tak ada masalah. Kita ada wedah, wedah tu sama Islam. Kita ada yang nama dia takrib, berbeza akidah. Contoh dia, dia
apa Mu'tazilah, dia Syiah, saya Ahli Sunnah Jemaah, kita duduk bersama takrib apa yang sama kita bersama, yang berbeza kita beza, saya beza, kau beza, tapi boleh duduk sama, boleh makan sama sebab dia Muslim, dia Ahli Kiblat, itu tak ada masalah. Ha, kalau berbeza agama, contohnya kita dengan Kristian, dengan Yahudi ke, dengan Cina ke, dengan apa Confucian ke, atau Hindu ke, yang lain, kita akui kita ta'ayyush, hidup bersama, kita boleh jual beli, kita boleh makan bersama, yang halal yang halal lah, yang dia yang nak makan yang diharam dia lah, kita hidup bersama, kita boleh coexistent, tapi kita tegas agama saya lakum dinukum adik-adik, selesai kan, kita jangan masuk urusan agama dia, dia tak masuk urusan agama kita, selesai, itu maksud dia. Sejarah tu boleh baca dalam buku banyak. Baiklah Ustaz, saya ingin tahu antara cara ataupun approach yang boleh menggunakan dalam membalas pertanyaan dari golongan feminis. Ini sama macam tadilah. Kenapa wanita harus bertudung, perlu dipuasa, perlu dipaksa memakai tudung, dan selalu dipaksa memakai tudung. Ini masalah hikmah, masalah hikmah. Masalah ayatul hijab, ulama dah tulis banyak, boleh baca buku tentang apa tutup hijab. Yang penting tudung masalah wajah, ini khilaf. Wala yudina zinatahuna illa ma zahara minha. Ini dah jelas. Sedangkan mazhab Syafi'i, jami'u badaniha ila istisna'in. Itu jelas dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada khilaf dalam mazhab Syafi'i mengikut tafsir yang lain. Ini macam mana tu? Bila hikmah lah. Bila hikmah tu macam mana? Tergantung orang dia. Ayat mutasyirat, adakah hulul hanabilah, hasyawiyatul hanabilah, dengan benarkah mengikut akidah Ahmad dengan Salafi? Ini yang saya dah jelas tadi lah, saya rasa dah habis lah, tentang Mauqif Ahmad bin Hanbal, tentang ayat mutasyabihat dia Amirul Hakam Ajaan lah. Cuma dalam kitab dia, kita ada problematik dalam menetapkan masalah kitab dia. Itu perlu dirosah yang panjang. Cuma bagi saya satu nas yang mengatakan Ahmad bin Hanbal mengatakan kalamullah bisautin wa harfin, saya tak jumpa. Yang ada Imam Abu Hanifah dalam kitab Fiqh Akbar. Apa Imam Abu Hanifah sebut? Kalamullah Al-Quran, kalamullah bila sautin wala harfin, atau kalamullah ghairu makhlukin bila sautin wala harfin, dia sebut dalam kitab Al-Fiqh Akbar. Dia ulama salah pun tak? Itu dah cukup dah. Okey, saya ganti ni. Nanti ni ya, laki pula nanti kisah laki. Kalau seorang tu saya berkata semua yang berlaku adalah atas tangan Allah, kalau masuk atas tangan Allah iaitu atas kudrah Allah, betul lah. Kalau dia masuk atas tangan bermakna jarihah, tak boleh lah. Kalau dia masuk tangan tu adalah kudrah Allah, betul lah. Kerana dalam bahasa Arab, bahasa Melayu, tangan memang boleh mandul kepada kudrah, kepada kekuasaan. Contoh dia apa? Melaka telah jatuh di tangan orang Islam, berarti tak ada masalah. Cuma jangan dia maknakan tangan dengan makna zahir dalam bahasa Melayu, iaitu anggota tubuh tu je. Apa pandangan tauhid 3 rububiyah uluhiyah asma sifat diperkenalkan Muhammad bin Wahhab dan Ibnu Taimiyah, dan apa perbezaannya dengan sifat 20, boleh jelaskan perkembangannya? Yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah dan diteruskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Wahhab dalam kitab Kashfus Syubhat dan lain-lain, dia jelas. Walaupun dia maybe tak guna, dia masih guna istilah yang sama, tapi dia manhaj sama dengan Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab-kitab akidah dia. Pembahagian tersebut adalah pembahagian yang batil dengan makna yang batil. Saya tak menolak pembahagian tersebut dengan istilah yang namanya tauhid tak boleh dibagi, tauhid itu satu. Itu bagi saya manhaj yang kurang tepat, kerana ulama Asy'ariyah sendiri memang ada pembahagian tauhid iaitu rububiyah dan uluhiyah, tapi dengan makna yang telah saya jelaskan tadi. Kesalahan dia kat mana? Dia nak mensyirikkan atau meniadakan tauhid uluhiyah bagi orang-orang yang bertawassul. Itu tak boleh lah. Kerana ulama walaupun ada khilaf, tapi majoriti ulama menerima tawassul bahagian daripada Ahli Sunnah Wal Jamaah yang mengharuskan tawassul. Fatwa Imam Ar-Ramdi dah cukup dah dalam kitab Fatwa Ar-Ramdi, dan diikuti oleh ulama-ulama Ahli Sunnah yang lain. Itu isu dia. Kalau akidah dengan sifat 20 jauh, sifat 20 ni melalui perjalanan yang sangat panjang. Maksudnya panjang tu apa? Dah wujud zaman daripada Abdul Hasan Asy'ari sendiri, iaitu dari kitab dia, nama dia Al-Ma'. Kalau kita Al-Ibanah, kita dah sebut, dah boleh tengok video saya banyak dah menerangkan tentang Al-Ibanah. Ibanah itu tidak sahih dinisbahkan ke Abdul Hasan Asy'ari. Kalaupun kita kata Abdul Hasan Asy'ari ada kitab Al-Ibanah, tapi isinya telah ditahrifkan sesuai dengan manuskrip yang ada pun sangat jauh, dan juga baris satu manuskrip dengan manuskrip lain terjadi perbezaan lafaz yang banyak sekali perbezaan.
So kita nak nisbahkan dia susah. Ha, itu isu dia. Dan kita-kita lain. Dalam yang dikata maqalat Islami Muzad, dia sebut ada yad, ada apa, itu adalah tafwid atau taslim. Tak ada masalah. Ahli sunnah jemaah baca kitab Baihaqi dah cukup. Ha, itu dah boleh selesaikan masalah tersebut. Apakah kita akidah yang paling mudah untuk disampaikan kepada orang awam di luar saya supaya menjadi asas benteng akidah mereka? Syukur Ustaz. Ah, ini simple je. Kita akidah, kita ada satu akhir ni paling basic. Paling basic. Yang kedua, akidah Islam Imam Abdullah Al-Haddad. Oh, ada apa? Akidatul Awam. Ini semua kitab basic. Kitab yang bukan basic tu macam apa? Kitab contoh dia Syarah Kubra Imam Sanusi. Itu bukan basic lah. Talibul Bushra. Talibul Bushra kalangan kalangan syarah kepada ulama Zaitunah. Lepas tu ada lagi satu Talibul Anwar. Ni kitab yang tinggi. Ha, itu tak payahlah dibuka kepada orang alam, orang awam. Orang awam buka kitab Risalah Tauhid, Qatrul Ghais. Kita apa lagi kitab? Kita Akidah Islam Imam Abdullah Al-Haddad. Atau Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani yang di awal sekali. Ha, ini basic. So, itulah yang kita pakai. Untuk orang awam supaya betul kena akidah mereka kena kuat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana ni ingin membantu diri kita untuk mendapat hakikat belajar, mendapat hakikat belajar lillahi ta'ala. Maksud dia maqam ikhlas, maqam ikhlas tu kenalah dia tu kena bertasawuf. Bertasawuf tu apa? Iaitu pertama dia kena tahalli anil ghail wa tahalli bil fadail, lepas tu baru tajalli. So dia kena, cara dia macam mana? Cara dia mulalah dengan buang semua benda-benda maksiat tu, jauhi. Lepas tu dia kena mula cara orang-orang tarikat. Cara orang tarikat apa? Uzlah. Tak, bukan uzlah tu pergi masuk hutan tu, kan? So dia dah jangan banyak duduk, banyak sembang, duduk masjid, hafal Quran, baca Quran, jumpa kawan, cakap secukupnya. Itu termasuk uzlah. Faham? Maksud zuhud, jangan cinta dunia, apa lagi, jangan apa, banyak-banyak janganlah. Itu boleh baca dalam kitab-kitab tasawuf. Bacalah kitab tasawuf, kitab tasawuf yang paling simple. Kitab akhir daripada Ar-Risalah Al-Jami'ah. Itu pun dah cukup. Risalah Al-Jami'ah paling akhir itu paling basic. Nak tinggi sikit, baca kitab Hidayatul Azkiyah yang diterjemahkan oleh kawan baik saya, Ustaz Nazrul Nasir, nama dia Tanbihul Al-Alibab. Itu dah terjemah lah. Kalau pun tak tahu bahasa Arab lah. Tapi insyaAllah semua tahu, boleh baca sendiri kan. Mungkin sekian saja daripada saya. Kalau ada salah silap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.